Anggota DPRD Sambas Junaidi mengapresiasi langkah kelompok sadar wisata Pagung Sebedang dalam memberikan fasilitas umum berupa musola kepada masyarakat muslim yang berkunjung ke Danau Sebedang, Kecamatan Sumbawi. Junaidi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sambas yang telah meresmikan musola Multazam didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Yunisa. Junaidi berharap nama Danau Sumbedang dikembalikan menjadi Pagung Sumbedang sehingga bahasa kearifan lokal bisa terus terjaga. Pada kesempatan itu saya sampaikan kepada Bapak Bupati, bahwa minta tolong Bapak Bupati nih, bahwa mulai sekarang kita jangan gunakan bahasa danau, ikut-ikutan kita, Pak. Kita gunakan Pagung Sumbedang. Pagung Sumbedang. Kita Pagung Sumbedang. Kita mulai hari inilah. Harapan kita dengan Pak Bupati juga mensosialisasikan itu, Pak. Karena saya juga sudah sampaikan kepada Dinas Pariwisata supaya bahasa kearifan lokal tetap kita jaga, Pak. Musola Multazam ini digagas Pokdarwis Pagung Sumbedang yang dibiayai Haji Suwardi, pemilik kafe Pondok Kite, dibantu para dermawan dan sejumlah pelaku usaha di Danau Sumbedang yang menjadi donatur. CSM TV madahkannya.